Francesca, who is that? Ciao. Here we go, ini dia. Hey, are you happy? Yang pertama itu gedung Bakri Street, terus yang kedua ada katedral, dan yang belakang itu dia menara pisahnya yang miring. Miring. Close, close. Yeah. Oh. Tidur nih, ayo dong. Okay. Baru bangun tidur, hai guys. Dadah. Dadah, apa-apa? Dadah. Hai guys. Dadah. Dadah. Hai guys. Dadah. Hah? Hai guys. Tuh. Aduh. Dari tadi mau buka, gak boleh buka masker. Gak boleh. Iseng nih. Hai guys. Hai guys. Udah bisa ngomong belum? Baru ngomong papa, mama. Hai guysnya mana? Opa, oma udah bisa. Gentili passeggeri, vi chiediamo di dedicarci un minuto di attenzione per poche e semplici regole per un viaggio sicuro e confortevole. Day one, sampai juga di Firenze. Okay, Florence. Nah, kita ngambil 2 malam. Gak tau udah cukup apa enggak. Tapi lihat-lihat dulu, karena gedungnya itu bagus-bagus semua. Check it out. Ikutin terus vlog aku ya. Santa Maria del Fiore Cathedral, keren banget. Kelihatan nggak? Nih aku langsung ngeliatin dari depan ya. Jadi kalau yang tahu tentang sejarah Bible, itu ada 12 murid Yesus. Tuh, yang ini nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Yang di tengahnya Bunda Maria dengan baby Jesus. Dan ukirannya, semuanya tuh detail banget, jadi keren banget. Jadi kayak, nah tadi berdiri depan sini cuma ngeliatin doang, terus lupa untuk ngerekam. Opera di Santa Maria del Fiore Baptistery. Oke, okay. Ini lain lagi. Udah sama yang tadi, cuma khusus sebelahnya. Ini juga gedungnya keren banget, garis-garis. Tapi tetap my favorite itu gedung yang ini. Karena ini gede banget, tinggi banget.
dan bingungnya dari zaman kapan bangunnya gimana. Jadi ini gereja terbesar di seluruh Eropa karena tingginya tuh 153 meter tingginya dan lebarnya kira-kira berapa ya? Harus ini ada yang masih dibenerin, bukan dibenerin sih, kayak diperbaiki beberapa yang rusak misalnya supaya terawat. Soalnya kan walaupun gedung tua tapi tetap dirawat. Dan ini katanya udah 15th century. Jadi Santa Maria del Fiore ini didesain oleh Arnolfo di Cambio dan ini ketiga terbesar gereja dari seluruh dunia. Karena lebarnya aja tuh gede banget, dari sebelah sana sampai ujung sana, aku enggak ngesot ke sana ya. Dan tingginya tuh kira-kira 153 ke atas, 153 meter ketingginya. Tinggi banget. Dan ini dibangun setelah Santo Peter berada di Roma dan Santo Paul yang ada di London. Umurnya udah sejak apa ya? Komplit kebangun tuh saat 15th century. Gokil kan? Ini ada yang dirawat, jadi ada beberapa yang misalnya kotor atau rusak gimana itu diperbaiki supaya terjaga ke apanya ya? Keasriannya. Oke, okay, kita lanjut ke sana ya, Amor ya. I think you're hungry deh. So hungry. Oke, kita abis ini makan. Cindy-nya juga enggak bisa. Hi, baby. Hey, baby in front now. Baby jalan-jalan terus. Oke. Tadi tampak depan, ini sampingnya. Dan aku pikir itu gedung yang lain. Ternyata itu panjangnya terus sampai ke sana dan muter. Kayaknya aku capek deh kalau masuk ke dalam. Ini kita nggak masuk ke dalam karena aku nggak tahu deh. Ini boleh nggak sih? Kayaknya nggak boleh deh. Sekarang sejak pandemi itu apa-apa susah deh. Kayak kemarin di Paris aja Notre Dame aja ditutup. Nah ini sampai ke belakang sana terus muter lagi. Kira gede banget. This is really huge. Bab, ini kamu muter dari sini ke sana lari dua kali aja udah capek ya? Oh my god, gede banget. Oke, kita ke arah sana ya. Karena udah mulai sunset, jadi aku nggak foto-foto di sini, yang cuma foto gedungnya aja karena keren banget. Jadi aku foto mungkin besok pas sunrise. Dan baby Cesco-nya ngantuk, jadi kalau diem tuh kayak dia rewel, tapi kalau jalan udah agak anteng, kayak ditimang-timang kan. Tadinya dia mau minta gendong, cuman aku nggak mau ngebiasain tiap nangis gendong, nanti dia akan bikin kayak gitu terus, nggak mau duduk di stroller. Oke, jadi aku jalan lanjut, mungkin mau lihat snack atau dinner, sambil bikin tidur baby Cesco. Or baby Liam, di sini banyak yang suka bilangnya baby Liam. Aku sih bilangnya karena confused, karena udah biasa baby Cesco, so Cesco Liam. Kayaknya aku repeat mulu, jangan bosan ya. Apa? Bubble tea. Bubble tea? Oh, udah kangen. Oke, okay. Mau coba? Ya rame ya nanti. Bubble tea ada juga di sini. Di Triesting ada ya? Ada nggak sih? Ada. Ada ya? Coba kita belum coba. Kita akan coba makan makanan khasnya ya, More. Itu dia gedungnya udah bagus dari sini. Oh, itu kepisah. Oh, dari depan tuh kayak nyambung. Iya, sayang. Iya, baby. Iya, nak. Jangan nangis. Tuh kan, kalau dia nangis deh. Yuk. Jalan-jalan nih sambil bobo. Yuk, yuk. Nanti abis itu makan lagi. Tadi kan udah makan 3 kali tuh. Udah kenyang banget. Ini. Pipinya. Sayang. Oh, dingin sayang, dingin, tangannya dingin. Masuk selimut, nak. Oke. Ternyata gak berhasil tidurin dia di stroller. Dia pengennya digendong, mungkin lebih hangat ya, nak ya. Tapi tadi mami udah gendong, sekarang gantian papanya aja ya. Oke, aku dorong stroller kosong. Let's go, baby. Yuk. Hey. Hai, ya. Bye.
Happy ya? Let's go. Okay, let's go. Look at this. Nah, baru digendong. An angel is fallen. Baru digendong. Dan langsung tidur. Coba kamu taruh langsung di stroller ya. Waktu itu aku bisa tidur. Kita mau nyenyak dulu ya. Mendingan sih. Sekarang aku lagi ada di daerah yang mau menuju ke Menara Pisa. Jadi sekalian buat foto-foto untuk baby Cesco juga, untuk kenang-kenangan sama opa-omanya di sini. Terus mereka lagi prepare, soalnya baby Cesco kayak nangis mau minta minum. Terus aku titip dulu sama oma sama papanya. Nah ini sekitarnya itu ada jualan souvenir, terus kenang-kenangan di sini. Nah kalau di Firenze Florence ini terkenal akan kulitnya, tapi kalau di bagian yang ini dia nggak banyak jual kulit di bagian yang mengarah Menara Pisa. Tapi nanti kota yang tempat aku kemarin tinggal itu banyak banget marketnya dan semuanya tuh kulit-kulit asli kulit. Belum sempat ke sana, cuman kemarin mertua aku udah ke sana malah udah beli banyak dompet kulit segala macam untuk oleh-oleh. So, kita akan langsung ke sana lurus untuk Menara Pisanya. Let's go. Hi, baby Cesco. Who is that? Ciao. Are you happy, baby? Yes. Yes. Okay, give me five. High five. High five. Yes. Let's go. Udah berusaha untuk paling pagi. Hanya masih banyak turis. Julia. Wow. Itu dia Menara Pisanya yang miring sebelah sana. But this is the whole building. Hi baby. Look at that. Here we go. Ini dia. Hey, are you happy? Yang pertama itu gedung Baptist Street, terus yang kedua ada katedral, dan yang belakang itu dia Menara Pisanya yang miring. Miring! Yeah? Yeah, kok kamu malah ngeliatin orang sih? Yuk kita kesana, yuk kita foto-foto yuk. Tuh, opa oma juga udah ready. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Okay, jadi tadi kita udah mendekat ke sana sedikit, cuman karena di sana crowded banget, terus baby nggak bisa pakai masker, jadi lebih baik aku aware, hati-hati karena sekarang lagi varian Omicron dan itu gampang banget kesebarnya. So, kita lihat-lihat dari sini. Terus tadi udah mutusin gak mau naik ke atas karena di atas itu gak ada liftnya. Jadi harus naik tangga muter gitu. Dan cukup capek ya karena bawa baby dan juga bawa ada opa juga kan. Gak kuat untuk naik tangga yang tinggi banget ke atas. Padahal seru sih ya, seru banget tuh. Kamu bisa zoom in gak? Lihat deh, ada orang-orang naik ke atas. Yang dekat lonceng itu. Nah, jadi kalau mau naik ke atas itu biasanya nggak bawa baby. Jadi kalau mau foto-foto di sini doang bareng keluarga atau sama anak-anak, cukup deket-deket gedung situ doang aja bawa stroller. Jadi ya, itu dia sekarang. Nah, sekarang kita balik lagi ke mana sayang? Ke Florence ya. Ke Florence untuk jalan-jalan sana, terus cari makannya yang ciri khas di sana. Pokoknya seru banget. Let's go. Oh, kita mau ke market. So, cepat ikutin kita terus ya vlognya. Yes! Oh ya, aku lupa bilang di
vlog-vlog sebelumnya, biasanya aku tuh minum kopi standing gini, nggak duduk seperti yang kayak di tempat ini, karena kalau biasanya duduk itu perlu waktu ngobrol terus lama. Kalau minumnya berdiri kayak gini di dekat bar, itu persis kayak local people, local people, Italian people, kayak gini minumnya. Jadi mungkin ada kayak kecil dikit, tapi itu juga jalan. Jadi nggak lama-lama nongkrong. So, I'm gonna drink green coffee with local people. Like local people. So, I'm gonna drink my coffee like local people. Allora, adesso mangeremo un piatto tipico di Firenze. Ini adanya di Mercato, kayak pasar gitu, dan ini terkenal banget. Ternyata ini tutup, jadi ini very recommended, namanya Nerbone. Tuh. Jadi kalau ke Firenze harus kesini dan coba pagi-pagi datang. Kalau sekarang itu sepi, ternyata kemarin kita hari Minggu tutup. Dan hari ini mereka bersih-bersih, jadi mau mempersiapkan untuk besok. Jadi biasanya tuh line-nya panjang banget, jadi harus pagi-pagi banget kesini. Sayang banget, hari ini hari terakhir, jadi aku harus pulang balik ke Trieste. Jadi nggak dapet Nerbone ini, dan ini so good, ini very recommended. Orang lokal sini bilang ini harus dicoba makanan. Jadi setiap kota Italia itu tuh harus nyobain. Mereka punya ciri khas masing-masing di setiap kota. Dan ini salah satunya, namanya nama makanannya itu lampredetto. Jadi bisa pakai roti panini, macam-macam gitu. Tapi tadi udah nanya, please dong bikinin kita dong. Nggak bisa, mereka kemarin tutup, hari ini bersih-bersih jadinya dikasih suggest di tempat lain. So, ini ya, ini namanya Nerbone. Ini tempatnya kayak gini. Lucu ya, ada lukisannya kayak gini. Siap-siap untuk besok Selasa, jadi kita akan cari di tempat lain yang nggak jauh dari sini juga, karena kita ngejar kereta untuk pulang. Ya, kemarin kita udah kesini juga tutup, hari ini dikiranya buka, ternyata enggak sama sekali. Sayang banget ya nggak nyobain itu. Jadi kita ke tempat yang dekat aja. I'll show you. Tapi ini bukan rasa yang terbaik sih. Yang tadi paling terbaik nomor 1 di sini. Sekarang kita cobain yang ini ya. Oke, ini dia tempatnya. Kayak gini. Ini choices lainnya selain yang tadi aku kasih tahu. Aku nggak bisa sebut nama restorannya karena nggak enak. Nah, ini harus pesan tuh. Grazie, sta facendo lunga qui la ristorante. Se si viene si fa, l'unica cosa ti devo dare 50 euro e lo so che mi manderai. Oke, amore, berarti kita pesen lampredotonya di sini aja. Aku nggak mungkin habis satu karena aku tadi udah pesen. Kita bungkus aja ya buat bawa nanti ke training juga. Iya, kita bungkus aja. Ya udah, kamu pesen deh. Oke, ini kalau untuk makan aja kita buka masker karena sebenarnya nggak boleh. So, ini dia lampredotto yang tadi aku beli. Katanya ini enak juga, tapi memang the best-nya itu siapa apa ya? Nerbone. Ini sapi ya. Bukan pork, tapi ini sapi. Jadi halal. Kayaknya tadi minta nambah sambelnya, ada cabenya. Ya kan? Oke. Dan ini rotinya panini ya, ya kan? Let's try. Lovely sama enak kayak nanti. Jepitnya berasa kan ya? Tunggu, ini baru gigitan pertama. Belum nyampe ke dalam. Baik, ikut-ikutan.
saus hijaunya dari mana? Apa sih? Kamu tau gak sih? Saus hijau sama saus pedas. Hmm? Saus hijau sama saus pedas. Oke. Dagingnya tuh soft banget. Katanya ini mix, jadi bisa pakai babat atau juga enggak. Terus ini isi perutnya sapi, I think, sama daging. Terus tadi karena cabenya enggak banyak, jadi ada pedesnya cuma sedikit, ada gurih dan lembutnya. By the way, ini enak, light, nggak berat, tapi tetap the bestnya. Semua orang bilang rekomendnya Nervone. Jadi sayang banget aku harus pulang, jadi nggak nyobain yang di situ. Mama yang biasanya beli situ tuh ngantri banget dari pagi dan selalu habis. So maybe next time aku akan datang ke sana untuk nyobain yang Nervone itu. Sekalian aku mau ke wine tastingnya, terus ke bukit-bukit castle yang ada pohon-pohon yang Tuscany banget itu loh. Jadi mungkin akan ada trip yang keduanya, part 2. So aku mau lanjut makan. Jadi ini ciri khasnya kalau ke Firenze, Florence, harus cobain ini. Eh baby, baby mau? Belum boleh. Hi guys, kita lagi on the way pulang ke Trieste. Kita mau makan ya. Lihat, nanti aku akan ke bukit-bukit kayak gitu tuh. Biasanya ada apa namanya, pohon yang khusus gitu, apa namanya, Amore? Ya udah lewat. Kayak gitu, naik-naik turun, nanti naik turun. Jadi tunggu mungkin habis ulang tahunnya baby bisa jalan, ya kita langsung ke situ ya. Hopefully, makanya jalan cepat, jadinya kita gendong pegangan tangan aja, nggak gendong-gendong, karena naik turun itu kan lumayan berat ya, bawa stroller atau gendong dia itu berat banget. Ya? Yes? Baby mau nggak boleh cinta, kan udah makan. You already eat. That's my chef. Ya. Nyom. Nyom. Baby close, close. Nyom. Oh. Jadi aku lanjut makan dulu. Jangan lupa untuk ikutin vlog-vlog aku terus.